Hai, ketemu lagi dengan Devi. Nah, kali ini kita lihat yuk stasiun kereta di Agra. Kebetulan saya ke Agra Fort Station. Ini letaknya ada di kota Agra, India. Dan pada saat saya ke sana, saya sedang menuju ke Jaipura dengan menggunakan kereta api. Kita lihat di dalamnya seperti apa, dan juga kita lihat kereta yang saya naiki untuk sampai ke Jaipura. Yuk. Ini adalah lobi utama dari stasiun Agra Fort. Jelas namanya aja Agra Fort, berarti lokasinya juga dekat dengan Agra Fort. Itu aja ada lukisannya tuh. Keren ya, di atasnya dikelilingi lukisan. Nah, kita bisa lihat nih jadwal dari kereta di stasiun ini. Tentu aja pakai bahasa India. Ah, aku mau masuk. Ah, ini udah ada di jalur. Di sini orang yang tidak punya tiket boleh masuk untuk mengantarkan penumpang asalkan bayar tiket peron. Ada WiFi free. Ya, jadi di stasiun kereta di setiap kota itu ada free WiFi. Dan ini adalah tumpangan saya menuju Jaipura. Oh. Nah, kali ini saya naik kereta dari Agra ke Jaipura. Pengalamannya agak beda karena kelas keretanya juga berbeda sama yang kemarin. Tapi fasilitasnya lumayan sama nih, ada charger juga AC. Oke. Dengan kereta ini saya ke Jaipura butuh waktu sekitar 5 jam. Jadi berangkat jam 2, sampai di sana jam 7 malam. Kursinya cukup nyaman dan udaranya ber-AC. Saya nggak rekam banyak, tapi Anda juga sudah bisa melihat suasana dari stasiun dan juga kereta yang saya naiki. You are very helpful. Thank you. You're a very good boy.